Kata perawi, seingatku dia juga berkata. Ini terjemahan kepada kalau kita tengok teks asal itu, cuba lihat 208 baris yang ketiga tu. Wa urahu qala, ini salah satu terjemahannya ialah seingatku dia juga berkata. Ini siapa kata? Perawi lah kata. Perawi ni boleh jadi Sa'ad bin Ibrahim tu, atau ayah dia. Cerita ni diambil daripada Ibrahim, ayah Sa'ad itu. Mungkin lagi perawi di bawah, Syu'bah kah atau siapa-siapa lagi. Mungkin dia sebut dia, seingat dia. Boleh juga kita terjemahkan wa urahu, saya rasa. Biasakan kalau kita cakap saya rasa, dia juga ada berkata. Maknanya yang syak itu dia nyatakan sebagai syak, bukan dia sebut dengan yakin sepenuhnya. Dia tidak kata, dia juga berkata begini-begini. Ini bukan suatu keaiban dalam sesuatu hadis sahih, bahkan ini suatu kelebihan. Jangan kita ingat dia menyatakan tak berapa ingat, ataupun tak, macam tak pastilah, macam rasa-rasa gitu, atau seingat dia tak ingat betul. Padahal perawi-perawi kitab sahih ni, apa segi sekalipun, dari segi dhabnya, dari segi hafalannya, dari segi apanya, melebihi daripada perawi-perawi yang lain. Namun begitu bukanlah bermakna mereka ini setiap waktu, setiap masa ingat betul-betul apa yang telah mereka hafal. Tidak, dia ada juga sebagai manusia, ada ketika-ketikanya dia kurang ingat. Tetapi kelebihannya hadis sahih ni, dia nyatakan, menyatakan begitu bukan menunjukkan kelemahan. Sebagaimana Abdul Rahman bin Auf kata, dia lebih baik daripada aku, bukan maknanya dia tu orang kurang. Tidak, jangan kita faham gitu. Kita kena faham dia tak wadung. Kalau di sini dia cerita yang sebenar, ketika dia meriwayatkan dia tak begitu ingat. Jadi seingat dianya, dia rasa dia juga ada berkata, Hamzah telah terbunuh, dia juga lebih baik daripada aku. Jadi kata-kata seperti ini menunjukkan amanah seseorang perawi, amanah dalam ilmu. Padahal kalau dia tak sebut sini, siapa nak tahu? Siapa boleh ukur atau boleh tahu tahap ingatan dia tu? Pada ketika ni dia tak berapa ingat misalnya. Kalau dia cerita saja tanpa sebut seingatku ataupun saya rasa, dia tak sebut itu, siapa nak tahu? Ini bagi kita yang belajar hadis ini, kita menilai benda-benda ini. Sebab itu mereka tetap dihargai walaupun sebut gini, sebab mereka diketahui sebagai perawi yang kuat-kuat. Orang yang kuat pun ada ketikanya dia lemah juga, ada ketikanya dia terlupa juga. Begitu juga dalam hal-hal yang lain-lain pun sama. Orang yang fasih pun kadang-kadang dia ada juga tergagak-gagak, ada juga. Kena terima, ahlu sunnah wal jamaah, khususnya ahlul hadis, kenyataan yang seperti ini daripada seseorang perawi tidak boleh dianggap sebagai kekurangan, keaiban dan kelemahan. Bahkan kita anggap ini sebagai suatu kelebihan dia, menunjukkan amanah dia, betapa dia jujur, lurus. Kalau dia tak berapa ingat, dia sebut. Tapi bukan maknanya setiap waktu, setiap masa tu dia tak ingat. Dan di sini tak jelas siapa yang kata begitu tu. Wa urahu tu boleh jadi perawi yang paling atas, iaitu Ibrahim, iaitu anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Boleh jadi juga anak kepada Ibrahim, iaitu Sa'ad, cucu kepada Abdul Rahman bin Auf. Boleh jadi juga perawi di bawah lagi. Dia tak sebut sini siapa perawi yang kata wa urahu, seingatku. Boleh jadi semua, sebab mereka walaupun hafiz, manusia biasa. Atau dia mengatakan, atau dia mengatakan. Ini juga dipanggil syak perawi. Atau, sebab itu kadang-kadang kalau kita tak biasa dengan cara hadis ni, apa ni atau-atau gini di tengah-tengah hayat ni. Tapi kepada orang yang belajar, dia faham. Kalau atau, ini dipanggil syak perawi. Syak perawi tu perawi tak pasti dia kata tu menggunakan lafaz ini atau lafaz ini. Tapi kalau kita tengok, lebih kurang lah maksud dia tu. Maksud dia tu lebih kurang. Walaupun kalau dia nak jagalah kedudukan dia tu, nak bagi orang kata dia betul-betul kuat ingatan dia, jangan sebut ini. Boleh, siapa nak tahu. Tapi tidak begitu. Inilah menunjukkan kejujuran dan amanahnya perawi-perawi hadis-hadis sahih itu.